plays an enormous role within this. During this time of change, we at Sysmex are facing the challenges of clinical diagnostics armed with unique technologies. Technology that automatically identifies cell abnormalities with high precision. And highly sensitive protein testing to speed up the process of diagnosis. Technology that detects and analyzes even the smallest gene mutations. These advances help select the most appropriate treatment for each patient. Cells, protein, genes. Concentrating our efforts in advancing these three major elements, new technologies have been made possible in ways only Sysmex could have achieved. By integrating analyses of cells, proteins, and genes, we can identify signs of disease that would not be otherwise evident. In this way, we are pushing the limits of patient-specific medical testing and diagnostics. We firmly believe that technology, as it is evolving in the field of medical testing and diagnostics, will change healthcare as we know it. That is why we never stop looking forward. In the pursuit of new value in testing, we create innovative technologies. For the betterment of health and for the trust and confidence of people around the world. Our eyes are on the possibilities that will open up new frontiers in healthcare. Lighting the way with diagnostics. Sysmex. Changing needs and increasing demands of a growing and aging society. Breakthroughs in medical technology. We need a more effective healthcare model. Diagnostics are at the foundation of the rapidly transforming landscape of patient care. Clinical testing plays an enormous role within this. During this time of change, we at Sysmex are facing the challenges of clinical diagnostics armed with unique technologies. Technology that automatically identifies cell abnormalities with high precision. And highly the world of healthcare is evolving in dramatic ways. The changing needs and increasing demands of a growing and aging society. Breakthroughs in medical technology. We need a more effective healthcare model. Diagnostics are at the foundation of the rapidly transforming landscape of patient care. Clinical testing plays an enormous role within this. During this time of change, we at Sysmex are facing the challenges of clinical diagnostics armed with unique technologies.
technology that automatically identifies cell abnormalities with high precision. And highly sensitive protein testing to speed up the process of diagnosis. Technology that detects and analyzes even the smallest gene mutations. These advances help select the most appropriate treatment for each patient. Cells, protein, genes. Concentrating our efforts in advancing these three major elements, new technologies have been made possible in ways only SysMex could have achieved. By integrating analyses of cells, proteins, and genes, we can identify signs of disease that would not be otherwise evident. In this way, we are pushing the limits of patient-specific medical testing and diagnostics. We firmly believe that technology, as it is evolving in the field of medical testing and diagnostics, will change healthcare as we know it. That is why we never stop looking forward. In the pursuit of new value in testing, we create innovative technologies. For the betterment of health and for the trust and confidence of people around the world. Eyes are on the possibilities that will open up new frontiers in healthcare. Lighting the way with diagnostics. SysMex. Ways. The changing needs and increasing demands of a growing and aging society. Breakthroughs in medical technology. We need a more effective healthcare model. Diagnostics are at the foundation of the rapidly transforming landscape of patient care. Clinical testing plays an enormous role within this. During this time of change, we at SysMex are facing the challenges of clinical diagnostics armed with unique technologies. Technology that automatically identifies cell abnormalities with high precision. And highly sensitive protein testing to speed up the process of diagnosis. Technology that detects and analyzes even the smallest gene mutations. These advances help select the most appropriate treatment for each patient. Cells, protein, genes. Concentrating our efforts in advancing these three major elements, new technologies have been made possible in ways only SysMex could have achieved. By integrating analyses of cells, proteins, and genes, we can identify signs of disease that would not be otherwise evident. In this way, we are pushing the limits of patient-specific medical testing and diagnostics. We firmly believe that technology, as it is evolving in the field of medical testing and diagnostics, will change healthcare as we know it. That is why we never stop looking forward. In the pursuit of new value in testing, we create innovative technologies. For the betterment of health and for the trust and confidence of people around the world. Eyes are on the possibilities that will open up new frontiers in healthcare.
lighting the way with diagnostics. Sysmex. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, teman-teman saudara sekalian, selamat datang di Sysmex Webinar Series. Hari ini adalah sesi yang kedua. Setelah sesi yang pertama dilaksanakan pada tepat satu minggu yang lalu. Minggu yang lalu sesi webinarnya membahas tentang peran patologi klinik pada penanganan COVID-19. Dan pada siang hari ini, saya kira topiknya tidak kalah menarik, karena kita tahu bahwa COVID-19 melibatkan seluruh sistem di tubuh kita. Dan oleh karena itu kita bisa melihatnya dari berbagai aspek atau berbagai pembahasan. Dan siang hari ini kita berbahagia sekali akan memiliki beberapa tiga orang pembicara yang akan membahas tentang penerapan hematologi dalam tata laksana COVID-19. Yang siang hari nanti akan ada tiga pembicara. Yang pertama nanti adalah Dr. Nini Sukartini, SPPK Konsultan. Beliau akan menyampaikan tentang patofisiologi kelainan hematologi. Kemudian dilanjut dengan Dr. Budiono Raharjo, SPPK Konsultan, tentang studi kasus penerapan HFLC atau High Fluorescence Lymphocyte Count. Dan juga untuk melengkapi sesi ini, maka di sesi yang ketiga nanti akan disampaikan tentang bagaimana penerapan data hematologi pada tata laksana pasien. Beliau adalah klinisi, beliau adalah Dr. Bakti Ali Sahbana, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, PhD dari Bandung. Dan untuk kegiatan siang hari ini, nanti kepada teman-teman sekalian, untuk bisa mencatat atau mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada di layar, dan mengingatkan nanti jangan lupa untuk mencantumkan nama serta institusi dari teman-teman sekalian. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ada nanti akan dibahas pada saat sesi diskusi setelah semua presentasi kita laksanakan. Baik, saya kira supaya waktunya lebih efisien, nanti yang pertama saya akan menyampaikan kesempatan kepada Dr. Nini Sukartini, SPPK. Beliau ini adalah bekerja di Departemen Patologi Klinik FKUI, RSCM Jakarta, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Divisi dan Laboratorium Hematologi Departemen Patologi Klinik FK Universitas Indonesia dan RSCM, serta sebagai Ketua Program Studi SP2 di Departemen Patologi Klinik FKUI, RSCM. Saya kira kesempatan pertama kepada Dr. Nini, dipersilahkan dokter. Silakan dok. Baik, terima kasih Dr. Teguh. Apakah suaranya cukup jelas? Saya kira cukup jelas dokter. Silakan. Baik, kalau begitu. Baik, selamat siang para senior dan sejawat sekalian. Pertama-tama tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada PP PDS Patlin yang bekerja sama dengan Sysmex sehingga acara webinar siang ini dapat berlangsung. Dan sebentar nih kayaknya slide-nya mesti dipencet tapi tidak mau. Jadi saya ke bagian topik bisa dibantu. Ini kok nggak mau jalan slide. Oke, baik, sudah.
Jadi siang ini saya kebagian topik untuk membahas patofisiologi kelainan hematologi pada COVID-19. Jadi judulnya sebetulnya cukup sederhana dan ini adalah outline yang akan kita bahas siang ini, yaitu parameter hematologi pada COVID, kemudian patofisiologi dari COVID-19, mekanisme limfopenia, mekanisme trombositopenia, dan yang terakhir adalah leukositosis or leukopenia. Baik, saya akan mulai dengan parameter hematologi pada COVID-19. Ini sebagai pengantar. Sebagai pengantar, saya tidak ingin menyampaikan angka-angka karena setiap hari kita sudah disuguhi oleh angka-angka tentang kasus, berapa yang meninggal, dan sebagainya. Sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan bahwa coronavirus merupakan suatu patogen yang penting baik pada manusia maupun pada beberapa hewan, terutama hewan liar, karena bisa menginfeksi baik saluran nafas, gastrointestinal, hepatik, maupun susunan saraf pusat. Kalau kita ingat, sebetulnya dalam jangka 20 tahun terakhir ini, sudah terjadi 3 kali outbreak yang disebabkan oleh coronavirus. Yang pertama sekitar tahun 2002-2003, yang kita kenal sebagai SARS, kemudian kira-kira 10 tahun kemudian di 2012, itu kita kenal sebagai MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Dan kini kita mengalami apa yang kita kenal sebagai COVID-19. Saya akan mulai dengan data yang diambil dari beberapa report. Kita tahu bahwa report yang ada sebagian besar memang report yang berasal dari Cina ya, terutama Wuhan. Walaupun ada beberapa laporan lain yang memang kasusnya mungkin belum terlalu banyak yang dilaporkan. Ini saya ambilkan dari Lancet yang dipublikasi di Januari kemarin. Laporannya menggambarkan tentang data-data hematologi pada pasien yang positif COVID pada saat dia datang ke rumah sakit untuk pertama kali. Data ini kemudian dipilah menjadi angka-angka pada grup yang kemudian memerlukan perawatan ICU dan tidak memerlukan perawatan ICU. Kalau kita lihat bersama di sini, jumlah leukosit, jumlah total pasien yang dilaporkan pada report ini adalah 41. Ya. Jumlah leukositnya ternyata kalau kita lihat secara keseluruhan itu 6.200 sel per mikroliter. Jadi sebetulnya berada di dalam range normal. Ya. Demikian juga neutrofil, rata-rata adalah kalau kita kali ini jadi kira-kira 5.000 sel neutrofil per mikroliter, dan juga limfosit. Ya, limfositnya memang agak rendah ya pada saat datang pertama kali sudah rendah. Dibandingkan parameter yang lain, kalau kemudian dibandingkan antara yang memiliki, kemudian dibandingkan antara yang memiliki perbedaan nilai pada pasien yang memerlukan ICU dan tidak memerlukan ICU, sebetulnya yang berbeda bermakna adalah 3 parameter ini. Hitung leukosit, hitung absolut neutrofil, dan hitung absolut limfosit. Ya. Sedangkan yang lainnya ternyata tidak begitu bermakna. Jadi kira-kira bisa dipahami kenapa NLR dipakai sebagai salah satu parameter yang bermanfaat di dalam membantu diagnosis ataupun nantinya pemantauan selanjutnya. Ya, jadi dari 3 parameter ini. Ini adalah data satu lagi dari tetangga kita di Singapura, ya, ini dipublikasi juga baru-baru ini di American Journal of Hematology. Ini data dari 58 pasien positif COVID yang kemudian memerlukan ICU dan tidak memerlukan ICU juga. Kalau dari data di Singapura, kita lihat bahwa yang kemudian berbeda bermakna antara pasien yang kemudian memerlukan ICU dan tidak memerlukan ICU, sebetulnya hanyalah yang punya nilai bermakna hanya absolut limfosit count, ya, jadi hanya jumlah limfosit absolut. Sedangkan yang lain, kalau kita lihat, semua p-value-nya lebih dari 0,05. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka semakin jelas sebetulnya memang dari laporan-laporan yang hampir 100%
memperlihatkan gambaran hematologi yang mengalami kelainan, terutama adalah jumlah limfosit yang rendah atau limfopenia. Ya, sedangkan jumlah leukosit, jumlah trombosit, itu datanya sangat bervariasi. Ada yang bilang meningkat, ada yang bilang menurun. Ya. Baik. Kemudian saya akan masuk ke patofisiologi dari COVID-19. Sebetulnya dari laporan-laporan yang ada, belum ada yang mengemukakan dengan pasti bagaimana sebetulnya patofisiologinya. Jadi patofisiologi yang dikemukakan pada laporan itu sebenarnya berupa hipotetikal, ya, hipotetis, menduga-duga atas dasar pengalaman kemarin pada waktu terjadi SARS maupun MERS, ya. Jadi sebetulnya apabila seseorang kemudian terinfeksi oleh SARS-CoV, ini akan mengenai terutama sel-sel yang memiliki reseptor ACE2, ya. Contohnya adalah endotel dari alveolus atau pneumosit tipe 2, ya, dikatakan pneumosit tipe 2. Nah, sel yang terinfeksi ini kemudian biasanya akan berusaha escape atau menghindar dari sistem pertahanan tubuh. Pada umumnya dia bisa menghindar dari interferon tipe 1, sehingga menyebabkan dia dapat bereplikasi dengan tidak terkontrol. Adanya virus yang kemudian menjadi sangat banyak akan menyebabkan respon imun, diantaranya adalah diproduksinya sitokin-sitokin proinflamasi. Sitokin proinflamasi ini kemudian juga akan menyebabkan gerakan kemotaktik dari sel-sel yang berperan sebagai mekanisme pertahanan tubuh, diantaranya neutrofil, makrofag, atau monosit. Dan kita tahu sel-sel ini pun kemudian menghasilkan juga sitokin-sitokin. Sehingga jumlah sitokin yang diproduksi sebetulnya menjadi sangat berlebihan. Nah, sitokin yang sangat berlebihan inilah yang kemudian bersifat merusak dari sel-sel di dalam paru-paru. Ya, inilah yang kemudian dikenal belakangan ini sebagai yang disebut sitokin storm atau sebagian menyebutnya sebagai sitokin release syndrome. Ya, jadi sebetulnya patofisiologinya ini didasarkan atas pengalaman kemarin pada saat SARS maupun MERS. Nah, ini sebetulnya adalah laporan yang lain yang menunjukkan bagaimana sebetulnya terjadinya infeksi yang kemudian menyebabkan kerusakan di paru-paru. Sama seperti yang tadi, sebetulnya virus yang masuk akan kemudian masuk ke dalam sel bisa melalui reseptor yang berwarna merah ini adalah suatu ACE2 reseptor, ya. Di antaranya kalau di paru-paru tadi dikatakan di alveolar tipe 2, bisa juga virus ini masuk secara endositosis. Bila telah masuk ke dalam sel, maka dia akan melepaskan materi genetiknya, genomnya, kemudian akan bertranslasi dan bereplikasi, sehingga kemudian membentuk virus-virus baru dalam jumlah yang banyak, yang kemudian dirilis keluar. Ya. Selain itu, virus-virus tersebut bila menginfeksi sel, maka dia akan dipresentasikan dalam bentuk partikel-partikel yang disuguhkan oleh MHC kelas 1 pada APC, ya, antigen presenting cell. APC inilah yang kemudian bisa menyajikan dan menyebabkan sel ini dikenali oleh sel T. Kita tahu sel T merupakan suatu imunitas selular yang kemudian akan menghasilkan sitokin-sitokin yang jumlahnya sangat banyak seperti tadi dikemukakan. Sitokin inilah yang kemudian akan menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Kemudian bagaimana sebetulnya terjadinya limfopenia? Sekali lagi beberapa laporan menyatakan bahwa mekanisme jelasnya sebetulnya belum jelas karena dinyatakan unclear. Jadi mekanisme yang kemudian dikemukakan sebetulnya merupakan rekayasa, ya, artinya mereka mereka dari infeksi yang sebelumnya ada. Jadi sebetulnya bisa terjadi melalui tiga mekanisme yang biasanya dikemukakan. Pertama adalah penurunan jumlah limfosit atau produksi limfosit akibat gangguan pada limfopoiesis, ya. Jadi biasanya proses limfopoiesisnya terganggu karena adanya infeksi langsung pada organ tempat terjadinya limfopoiesis.
Yang lain adalah mekanisme melalui apoptosis yang berlebihan, ya, apoptosis dan destruksi dari limfosit ini yang kemudian menyebabkan jumlah yang beredar juga menjadi berkurang. Dan mekanisme yang lain adalah adanya redistribusi dari limfosit, karena kita tahu limfosit juga termasuk salah satu organ yang berperan di dalam imunitas seluler. Jadi dengan adanya hal ini, biasanya limfosit juga menempel pada endotel-endotel, dalam hal ini infeksi paru, jadi di paru-paru, sehingga jumlah limfosit yang beredar menjadi berkurang, ya. Jadi ini adalah yang dihipotetiskan sebagai mekanisme terjadinya limfopenia pada COVID ini. Bagaimana dengan trombositopenia? Sebetulnya ada dua atau tiga report yang menjelaskan apakah betul terjadi trombositopenia. Jadi ini saya sampaikan satu paper yang merupakan meta-analisis, ya, dilakukan melakukan meta-analisis terhadap 9 laporan yang memang semuanya ditulis berasal dari Cina. Jadi berdasarkan 9 laporan ini kemudian dilakukanlah suatu meta-analisis apakah betul terdapat trombositopenia pada pasien-pasien COVID. Analisis dilakukan terutama untuk membedakan pada pasien-pasien yang kemudian menjadi berat dengan yang tidak menjadi berat, ya. Jadi ini adalah forest plot. Forest plot itu biasanya ditujukan untuk meringkaskan atas evaluasi terhadap beberapa studi yang kemudian dilakukan meta-analisis. Jadi ini sebetulnya adalah meta-analisis terhadap 9 studi untuk menilai mean difference pada jumlah trombosit antara pasien-pasien yang menjadi berat dengan yang menjadi tidak. Garis vertikal di titik 0 ini sebagai titik yang menandakan bahwa tidak ada perbedaan, ya. Jadi sebetulnya kalau nanti angkanya melewati garis vertikal di tengah ini, sebetulnya kita bisa bertanya mungkin tidak berbeda bermakna, ya. Nah, kotak berwarna biru ini sebetulnya menunjukkan jumlah pasien pada report tersebut. Jadi semakin besar kotaknya menunjukkan bahwa besar sampelnya semakin besar, dan biasanya garis tengahnya ini menjadi lebih sempit, artinya range-nya menjadi lebih sempit. Kita tahu makin besar jumlah sampelnya biasanya akan membuat nilainya menjadi lebih bisa dipercaya. Nah, kalau kita lihat, sebetulnya dari 9 studi yang dilakukan meta-analisis, 7 diantaranya menunjukkan bahwa memang ada mean difference pada jumlah trombosit dari pasien-pasien yang kemudian menjadi berat, ya. Jadi artinya nilainya pada pasien yang menjadi berat itu lebih rendah dibandingkan pasien COVID yang tidak menjadi berat, ya. Jadi ini 7 di antara report yang dilakukan analisis melaporkan bahwa memang terjadi mean difference yang signifikan pada pasien-pasien yang kemudian mengalami kasusnya menjadi berat, ya. Baik, bagaimana mekanisme terjadinya trombositopenia? Dikatakan bahwa multifaktorial, ya. Jadi memang belum ada report yang menunjukkan kepastian lewat mana mekanismenya. Ini diantaranya 3 yang disampaikan menjadi dugaan lewat mana. Yang pertama adalah kombinasi antara infeksi virusnya sendiri dengan ventilasi mekanik yang menyebabkan kerusakan endotel di paru-paru sehingga menimbulkan aktivasi dari trombosit, kemudian terjadi agregasi dan trombosis di paru-paru. Dan kita tahu bila proses ini terjadi, maka akan menyebabkan konsumsi trombosit menjadi sangat besar dan cepat, ya. Mekanisme lain yang diduga adalah infeksi virus langsung pada elemen dari sumsum tulang yang menyebabkan proses hematopoiesis menjadi abnormal, ya. Artinya kalau salah satu ada elemen dari sumsum tulang yang terinfeksi, tentunya kita tahu di situ adalah pusat hematopoiesis, sehingga bisa menyebabkan gangguan di dalam hemopoiesis. Bahkan ada yang menduga itu akan memicu suatu proses autoimun terhadap sel-sel darah yang dihasilkan.
mekanisme lain mungkin ini juga yang banyak dikemukakan ya. Pada kasus yang kemudian menjadi berat terjadi di IC, dan biasanya di IC ini proses yang sedikit-sedikit tetapi berlangsung cukup lama sehingga akan menyebabkan jumlah trombositnya menjadi rendah. Bagaimana dengan leukosit ya? Apakah leukositosis atau leukopenia? Banyak sekali laporannya bersifat tidak konsisten. Jadi laporan yang satu mengemukakan bahwa terjadi leukopenia. Laporan yang lain bilang bahwa lebih banyak terjadi leukositosis. Ini adalah slide yang tadi pertama. Kalau kita lihat sebetulnya di awal masuk justru jumlah leukositnya berada dalam range normal. Kalau kemudian pasiennya menjadi berat dan membutuhkan ICU, kalau kita lihat sebetulnya angkanya justru leukositosis ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih leukositosis, dan tetapi kalau kita lihat di sini pasien-pasien yang tidak memerlukan ICU, yang jumlah leukositnya lebih rendah, itu malah lebih banyak, 33% dari semua yang tidak memerlukan ICU. Sementara yang memerlukan ICU, itu sebenarnya yang leukositnya rendah, jumlahnya cuma 8%. Ya, jadi ini mengenai jumlah leukosit. Laporan yang lain, yang juga dipublikasi, menyatakan bahwa dijumpai jumlah leukosit yang tinggi justru pada pasien-pasien berat dengan COVID-19 ini. Dan tentunya walaupun leukositnya jumlahnya tinggi, tetapi tetap terjadi limfopenia. Ini laporan yang lain lagi. Di sini mengatakan bahwa jumlah leukositnya normal atau menurun. Ya, ini saya ingin tunjukkan beberapa ketidak, artinya laporan yang masuk itu memang datanya menjadi tidak seragam. Ada yang menjumpai pasien-pasiennya memang jumlah leukositnya tinggi, ada yang jumlahnya rendah. Jadi memang variasinya menjadi berbeda-beda. Saya rasa nanti kita lihat apakah Dr. Budiono atau Dr. Bahti bisa menyampaikan juga apakah kasus di kita bagaimana, apakah leukositosis atau leukopenia. Ini sampai di akhir, jadi ini adalah ringkasan. Sebetulnya patofisiologi dan patogenesis dari COVID yang dikemukakan masih merupakan suatu hipotesis. Ya. Jadi hipotesis atas dasar infeksi umum yang terjadi pada SARS-CoV-2. Ya. Kemudian limfosit, hampir pasti pada semua laporan dinyatakan bahwa terjadi limfopenia, ya, dan biasanya dengan perjalanan penyakit yang semakin berat, maka akan semakin berat juga limfopenia yang terjadi. Oleh sebab itu, NLR bisa digunakan sebagai salah satu parameter untuk memonitor perjalanan penyakit, ya, dan biasanya mekanismenya masih belum jelas, ya. Kemudian untuk parameter hematologi yang lain, trombosit, leukosit, dan neutrofil, itu laporannya memang bervariasi, ada yang menyatakan meningkat, dan ada pula yang menyatakan berkurang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, silakan Dr. Teguh. To the point juga Dr. Nini, jadi hal-hal yang mendasari patofisiologi kelainan hematologi pada kasus COVID-19 ini, dan kalau dilihat tadi secara ringkas sekali adalah bahwa tentang memang masih datanya masih cukup bervariasi dari satu ke yang lain, yang tidak masih cukup variasi, dan apakah itu leukositnya naik atau turun, tetapi yang poin cukup penting adalah ternyata hampir semuanya mungkin mengalami limfopenia. Mungkin ini yang menjadi poin ya, poin menurut saya yang tadi disampaikan oleh dokter ini. Baik, saya kira untuk melengkapi ini di sesi yang kedua, kami akan mempersilakan Dr. Budiono Raharjo, spesialis patologi klinik konsultan, yang akan menyampaikan topik tentang pemanfaatan ataupun studi kasus tentang HFLC pada pasien-pasien dengan COVID-19. Barangkali nanti kita akan bisa melihat lebih lanjut, lebih khususnya ke limfosit count.
Saya persilakan Dr. Budiono, disilakan. Suara saya kedengaran ya, Dok, ya? Dokter Teguh, suara saya kedengaran, Dok? Cukup, ya. Ya, Dok, silakan. Ya, terima kasih untuk senior kami, Dr. Teguh, kemudian Dr. Nini dan Dr. Bakti. Selamat siang kepada para profesor, guru besar, para senior, dan teman sejawat sekalian. Terima kasih kepada PDS Patklin dan PT Sismek yang memperbolehkan kami untuk sharing mengenai studi kasus mengenai penerapan HFLC pada COVID-19, di mana kami juga menjadi pusat rujukan, salah satu rumah sakit rujukan di daerah Sidoarjo. Terima kasih. Untuk studi kasus ini, kami bekerjasama dengan beberapa sejawat kami, senior-senior kami, ada Dr. Stefanus Lembar, kemudian ada Dr. Dani Luhulima, kemudian ada Dr. Titin Rahayu, kemudian, maaf ini sebetulnya banyak, ada Dr. Liana, kemudian ada Dr. Marina. Selamat siang Dr. Marina, saya lihat tadi juga ada sebagai peserta. Ini kami sebetulnya lagi mengerjakan studi kasus dari beberapa rumah sakit mitra keluarga dengan beberapa pasien dari Jakarta maupun dari Surabaya. Jadi untuk COVID-19, ini yang kita sudah pernah, bahkan sampai sekarang sudah tahu bahwa salah satu gejala dan tanda ada batuk, pilek, sesak nafas, maupun nyeri tenggorok. Dan pembagian kriteria pasien, ini ada orang tanpa gejala, kemudian ada ODP, PDP, maupun dengan kasus yang terkonfirmasi. Kemudian untuk pemeriksaan hematologi, ini untuk screening, kita bisa menggunakan leukosit. Beberapa literatur mengatakan leukosit ini normal atau leukopeni. Kemudian untuk differential count sendiri, dari beberapa literatur dikatakan karakteristik daripada pasien-pasien dengan COVID-19 seringkali ditemukan neutrofilia. Itu sebanyak 50%. Kemudian ALC yang di bawah 1.500, ini yang lebih detail lagi yaitu sebesar 80%. Itu dari salah satu jurnal di Cina. Kemudian untuk rasio sendiri ada neutrofil dibagi limfosit rasio atau NLR, ini lebih dari 3,13. Kemudian lain-lain ini ada CRP atau dengan tes molekuler. Ini yang sudah dicanangkan oleh PDS Patlin. Kemudian untuk NLR sendiri ini ada salah satu penelitian, jadi dia membandingkan antara NLR kemudian derivat NLR sendiri, kemudian ada PLR yaitu platelet limfosit rasio, maupun ini ada yang membandingkan juga mengenai limfosit dan monosit rasio. Tetapi harus diketahui untuk teman-teman sejawat sekalian bahwa untuk spesifisitas dan sensitivitasnya ternyata hanya sebesar spesifitasnya hanya sebesar 63%. Kemudian dan ini cukup rendah untuk sensitivitasnya, untuk kita ketahui bahwa NLR ini cukup rendah untuk spesifitasnya. Kemudian kita lihat bahwa NLR di sini bahwa pada pasien-pasien dengan non severe, jadi ini tidak akan terjadi peningkatan. Sementara pasien-pasien dengan severe itu kita temukan biasanya terjadi peningkatan. Jadi salah satu penelitian itu hanya melihat bahwasanya untuk NLR sendiri itu melihat prediksi dari keparahan atau derajat severitas dari suatu penyakit dari COVID-19. Ini salah satu penelitian yang lain juga membandingkan antara pasien yang dirawat secara biasa atau pasien stabil, kalau di tempat kami itu pasien yang stabil, kemudian ada pasien yang betul-betul severe, ternyata memang dari beberapa jurnal dikatakan bahwa NLR sendiri, ini juga beberapa tidak menunjukkan peningkatan NLR sendiri daripada pasien yang kondisinya stabil. Sementara pasien yang mengalami derajat keparahan yang tinggi sampai harus dibutuhkan ICU, ternyata kita temukan terjadi peningkatan NLR. Kemudian, jadi ini kita dapat lakukan beberapa parameter
antara lain yaitu ada ALC, absolute lymphocyte count, dan mana absolute lymphocyte count ini kita batasi. Ini ada beberapa penelitian, ada yang memeriksa semua di bawah rata-rata di bawah 1500. Kemudian untuk kita, apabila kita menggunakan angka di bawah 1500, maka angka yang ini akan meningkat sekitar 80%. Kemudian untuk trombosit sendiri, ini sudah disampaikan oleh senior kami tadi, Dr. Nini, bahwa memang terjadi variasi, ada yang beberapa yang terjadi trombositopeni, ada yang trombosit itu normal sendiri, normal. Kemudian untuk CRHB sendiri, ini tidak ada mengalami anemia. Kemudian untuk CRP sendiri, ini memang terjadi peningkatan untuk pada pasien-pasien, terutama pasien yang severe. Kemudian untuk PCT sendiri, procalcitonin, ini pada awal-awal fase terjadi COVID-19, ini sebetulnya tidak terlalu meningkat signifikan. Hanya pasien-pasien yang mengalami severe dari COVID-19 ini yang akan terjadi peningkatan dari procalcitonin. Kemudian untuk HFLC sendiri, kita tahu bahwa HFLC ini seperti sebetulnya mengukur adalah limfosit atipikal atau limfosit plasma biru di dalam suatu darah pasien. Kemudian untuk HFLC sendiri, ini kita lihat sebetulnya dari channel WBC, terutama WDF, ini dapat membedakan antara neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan juga akan bisa membedakan sel ini abnormal atau blast dan limfosit atipikal. Pembedaan ini adalah berdasarkan site fluorescent light, jadi berdasarkan ukuran, kemudian berdasarkan site scatter. Site scatter itu berdasarkan kompleksitas daripada suatu sel, seperti itu. Jadi untuk HFLC sendiri sebetulnya ukurannya beradanya di atas karena dia lumayan besar-besar ukurannya. Kemudian untuk kompleksitas sendiri ini berada di daerah tengah. Jadi untuk perhitungan HFLC sendiri dalam persentase dari alat SysMax sendiri ini menggunakan HFLC dari jumlah absolut kemudian dibagi total WBC-nya dikalikan 100. Ini yang dalam jumlah dalam persentase. Tapi mohon maaf untuk HFLC ini sementara belum terreportable seperti itu. Kemudian ini ada penelitian mengenai HFLC sendiri di mana ada penelitian yang dilakukan oleh Linsen et al. Dengan menggunakan alat XA2100, dia membandingkan antara, oh ini monosit, antara apakah betul HFLC ini mengukur monosit, atau juga NK cell, atau activated T cell, atau activated B cell. Ternyata dari beberapa literatur oleh Linsen et al. Ini, dikatakan bahwa korelasi yang paling baik adalah dengan activated dari B limfosit sendiri. Sementara untuk T limfosit, sitotoxic T cell, NK cell maupun hematogranulosit maupun monosit ini tidak ditemukan korelasi. Jadi bisa diperkirakan bahwa peningkatan untuk HFLC adalah peningkatan dari B limfosit seperti itu. Kemudian ini ada penelitian juga yang membandingkan antara HFLC dan atypical limfosit pada hapusan darah tepi yang kita biasanya kenal dengan limfosit plasma biru atau plasma sitoid seperti itu. Ternyata akurasinya untuk alat SysMax sendiri itu mempunyai sensitivitas sebesar 80% dan spesifitasnya 75% dengan akurasi sekitar 79% seperti itu. Kemudian untuk studi kasus ini ada beberapa pasien. Ini pasien yang meninggal, jadi ini pasien yang pertama yang kami sampaikan adalah pasien yang mengalami perburukan. Jadi mohon maaf ini teman saya pribadi. Kemudian pasien ini sudah, jadi waktu di kami datang dengan keluhan batuk, kemudian waktu kita tanya riwayat kontak dan lain sebagainya, pasien ini membohongi seperti itu. Tetapi pada dari darah lengkap kita temukan terjadi leukopeni. Kemudian kita lihat di sini untuk neutrofil sendiri masih dalam differential countingnya masih dalam batas normal. Kemudian limfositnya juga masih dalam batas normal. Kemudian kita lihat ternyata terjadi monositosis. Nah pada pasien ini setelah kami hitung NLR-nya ternyata 3,04.
waktu itu kami dikonsulin, apakah NLR pada pasien ini dengan hasil 3,04 bisa langsung menyingkirkan diagnosa bahwa ini COVID. Saya bilang ketika itu bahwa ini tidak bisa menyingkirkan hasil COVID, bahwa NLR sendiri pada fase-fase awal dia tidak akan menunjukkan hasil peningkatan NLR sendiri. Kemudian selang 4 hari kemudian diperiksakan, terjadi pelonjakan daripada jumlah leukosit di mana terjadi leukositosis, kemudian neutrofil count-nya ini meningkat dari 65% dia meningkat menjadi 93%, kemudian untuk ANC sendiri ini meningkat dari 2340 dia berubah menjadi 12.590 maksud kami. Kemudian untuk limfosit count sendiri ini menurun dari 21% ternyata dia menurun drastis menjadi 4%. Kemudian untuk ALC atau absolute lymphocyte count sendiri ini jauh terjadi penurunan juga, di mana terjadi penurunan dari 770 dia menurun sebesar 590. Untuk NLR sendiri ketika kami hitung ternyata dia mengalami kenaikan yang signifikan dari 3,04 menjadi 21,34. Kemudian pada waktu tanggal 24 ini pasien mengalami perburukan dan waktu terjadi kita lakukan foto, ternyata dari hasil foto kita temukan bahwa ini mengalami perburukan dengan pneumonia, ground glass appearance. Kemudian pada tanggal 24 ini dilakukan intubasi, kemudian tanggal 25 ini juga terjadi peningkatan leukosit, kemudian terjadi trombositopenia, dan pada ANC terjadi peningkatan daripada jumlah neutrophil count-nya. Kemudian untuk ANC sendiri juga meningkat, dan untuk absolute limfosit count sendiri terjadi penurunan. Sementara untuk NLR sendiri, ini terjadi peningkatan yang signifikan juga. Sementara untuk IG, ini baru terjadi kemudian, untuk terjadi peningkatan 2,2%. Seperti itu. Sementara untuk HFLC sendiri, pada beberapa penelitian kami, untuk kasus demam berdarah atau demam denggi, itu terjadi pada fase-fase awal, dia biasanya akan terjadi penunjukan pelonjakan yang luar biasa pada HFLC. Ternyata pada pasien COVID-19, ini karena patofisiologinya berbeda, maka untuk HFLC sendiri ini kami tidak temukan peningkatan. Justru pada HFLC, ini pada pasien yang mengalami perburukan, itu mengalami penurunan yang signifikan. Dari 0,6 menjadi 0,1. Pada tanggal 25, ini pasien akhirnya meninggal. Kemudian pasien yang kedua, ini pasien juga meninggal. Pada ketika masuk, pasien ini leukositnya dalam batas normal, trombositnya juga dalam batas normal. Kemudian untuk neutrophil count 87,2, untuk ANC sendiri ini 6410. Kemudian untuk limfosit count sendiri ini terjadi limfopenia. Kemudian untuk absolute limfosit count sendiri memang sudah di bawah 1500. Untuk LNL sendiri sudah memang kita temukan 9,71, memang terjadi peningkatan. Kemudian untuk IG kita tidak temukan peningkatan. Kemudian untuk HFLC sendiri kami temukan sebesar 0,5%. Kemudian selang beberapa hari kemudian kami memeriksakan lagi darahnya. Kita temukan leukositnya sedikit meningkat, kemudian terjadi trombositopenia. Kemudian untuk neutrofil ini terjadi peningkatan dari 87% menjadi 91%. Kemudian untuk limfosit count sendiri, limfositnya dari 9% menjadi 6%. Dengan absolute limfosit count sendiri menurun dari 660 menjadi 470. Kemudian untuk NLR sendiri ini terjadi peningkatan yang signifikan dari 9,71 menjadi 14,59. Sementara untuk HFLC sendiri ini juga sebanding, apabila NLR meningkat maka ketika HFLC ini akan terjadi penurunan. Seperti itu. Setelah beberapa hari kemudian, singkat cerita, kita temukan juga peningkatan leukosit, kemudian terjadi trombositopenia, dan akhirnya terjadi peningkatan dari neutrophil count dan ANC, dan terjadi penurunan dari ALC, dan peningkatan dari NLR. Kemudian untuk HFLC sendiri, ini terjadi penurunan sebesar 0,1%. Akhirnya pada tanggal 6 bulan 4, pasien ternyata meninggal.
Kemudian ini kasus yang ketiga, pasien ini mengalami perburukan juga, akhirnya dia juga membutuhkan intubasi karena tempat kami mengalami overload dari pasien, akhirnya dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan. Ternyata kita temukan pada pasien yang ketiga juga sama, leukositnya yang awalnya dalam batas normal, kemudian trombosit ini juga dalam batas normal, differential count kita temukan pada pasien ini terjadi peningkatan sebesar 77%, kemudian untuk persentase limfosit count terjadi penurunan sebesar 13,5%. Untuk LNR sendiri memang kita temukan peningkatan sebesar 5,7%. Sementara untuk IG ini tidak terlalu sensitif. Kemudian untuk HFLC ternyata kita tidak temukan peningkatan pada pasien ini. Seiring dengan 3 hari kemudian kita temukan peningkatan leukosit, terjadi leukositosis pada pasien ini, kemudian terjadi neutrofilia, terjadi peningkatan neutrofil count, ANC juga meningkat, limfosit count terjadi penurunan, terjadi limfopeni pada ALC sendiri, absolute limfosit count, ini sudah di bawah daripada 1000. Kemudian untuk NLR, terjadi peningkatan dari 5,7 menjadi 10,9. Kemudian untuk HFLC sendiri, ini kami temukan penurunan dari 0,9 menjadi 0,6. Akhirnya pasien pada tanggal 27 dilakukan intubasi dan dirujuk ke rumah sakit rujukan kami. Kemudian untuk pasien berikutnya, ini pasien yang membaik, kebetulan ini teman baik kami pribadi. Ini kami temukan awalnya, jadi pasien ini awal masuk ini sudah batuk 5 hari, kemudian dari foto ronsen, dia menunjukkan pneumonia, ground glass dengan ground glass appearance. Kemudian kita temukan trombositopenia. Kemudian ternyata dari neutrophil count, ini kami hanya temukan sebesar 62%. Untuk absolute limfosit count, kita temukan sebesar 29,7%. Kemudian untuk absolute limfosit count, memang kami temukan sudah di bawah dari 1.500. Untuk NLR sendiri, sekali lagi, ini kami tidak temukan peningkatan pada pasien teman kami ini. Jadi waktu itu saya juga ditanya juga, kenapa kok tidak terjadi peningkatan? Kemudian kami menjawab bahwa untuk NLR sendiri memang tidak spesifik untuk pada kasus COVID-19. Setelah itu, kita lihat HFLC. HFLC juga tidak terjadi peningkatan. Tetapi seiring dengan waktu, leukosit ini terjadi peningkatan, di mana terjadi dari 3.880 dia meningkat menjadi 5.870. Untuk trombosit terjadi trombositopenia. Kemudian untuk neutrophil count ini meningkat dari 62% dia menjadi 68%. Untuk limfosit count terjadi penurunan dari 29,7% turun menjadi 24,7%. Tetapi ALC dari ini terjadi peningkatan dari 1.150 dia meningkat menjadi 1.450. Hal ini untuk ALC ini sebanding dengan peningkatan HFLC juga ternyata, di mana HFLC juga meningkat pada beberapa hari kemudian dari 0,3 meningkat menjadi 0,5. Kemudian dilakukan lagi pengecekan darah lengkap pada tanggal 24, ternyata kita temukan leukositosis, kemudian trombosit ini sedikit membaik. Kemudian untuk jumlah differential counting, pada jumlah neutrophil count, ini kami temukan sebesar 49,4%. Dengan ANC terjadi peningkatan dari 3.990, dia meningkat menjadi 7.180. Kemudian untuk limfosit count, kita temukan terjadi peningkatan di mana dari 24,7% dia meningkat menjadi 38,7%. Untuk ALC sendiri, dia meningkat juga dari 1.450 menjadi 5.620. Hal ini juga sebanding dengan peningkatan HFLC, di mana HFLC terjadi peningkatan dari 0,5 menjadi 3,6. Untuk NLR juga sebanding, NLR ini dari 2,08, dia menurun menjadi 2,75, kemudian singkat cerita pada tanggal 24 ini juga menurun menjadi 21,28. Ini pasien yang pertama, kemudian pasien yang kedua, ini kami temukan juga pada untuk leukositnya, ini masih range normal, kemudian trombosit juga masih dalam range normal, kemudian dari differential count, kami temukan juga terjadi
netrofilia sebesar 74,3%, kemudian ANC sendiri terjadi peningkatan sebesar 4.890, kemudian untuk limfosit count sendiri, ini kami temukan terjadi limfopeni dengan ALC sebesar 1.230. Untuk NLR, memang kami temukan di sini terjadi peningkatan sebesar 3,97. Kemudian untuk HFLC sendiri kita temukan 0,9. Jadi untuk awal-awal dari COVID-19 memang tidak akan terlihat dari HFLC sendiri. Kemudian selang waktu beberapa hari kemudian, kita temukan leukosit ini masih dalam range normal, kemudian terjadi penurunan daripada trombosit, terjadi trombositopeni. Kemudian untuk neutrophil count sendiri, ini terjadi penurunan dari 74,3% menurun menjadi 66,8%, demikian juga diikuti oleh penurunan dari ANC sendiri. Kemudian untuk limfosit count, ini terjadi peningkatan, demikian juga terjadi peningkatan dari HFLC sendiri. Untuk NLR sendiri, ini juga terjadi penurunan. Sementara selang waktu 2 hari kemudian, kita cekkan darah lengkap, ternyata leukositnya semakin turun. Kemudian untuk trombosit, dia sudah dalam range normal sebesar 264.000. Kemudian untuk neutrophil count sendiri, ini terjadi penurunan sebesar 55,1%. Untuk ANC, ini juga terjadi penurunan. Untuk limfosit count, ini terjadi peningkatan. Kemudian untuk ALC sendiri, ini terjadi peningkatan. Demikian juga untuk NLR, terjadi penurunan dari 3,32 menurun menjadi 1,86. Kemudian hal ini sebanding juga terjadi peningkatan daripada HFLC, di mana HFLC meningkat dari 0,9 menjadi 2,1 dan terakhir menjadi 2,4%. Kemudian ini pasien yang terakhir, yang membaik, ini kami temukan leukositnya juga dalam range normal. Untuk differential count, kita temukan neutrophilia, memang terjadi peningkatan juga untuk ANC. Untuk limfosit count sendiri, ini kami temukan limfopeni dengan ALC di bawah 1.500 juga. Kemudian untuk NLR, memang terjadi peningkatan sebesar 5,43%. Kemudian untuk HFLC sendiri, ini kami temukan hanya 0,5%. Selang 3 hari kemudian, kami temukan leukosit ini dalam batas normal. Kemudian untuk ANC sendiri terjadi penurunan, dan ALC terjadi juga penurunan. Untuk NLR juga terjadi penurunan, untuk HFLC terjadi peningkatan, seperti itu. Kemudian, sebagai kesimpulan, NLR, jadi pada pasien yang mengalami perbaikan, NLR akan menurun, dan HFLC dia akan meningkat. Sementara pada pasien yang mengalami perburukan, NLR ini akan meningkat, HFLC akan menurun, dan hal ini memang sebanding. Sebagai catatannya, jadi tidak semua pasien positif COVID-19 dia akan memiliki NLR lebih dari 3,13. Hal ini perlu diwaspadai. Pasien dengan NLR yang tinggi ini perlu dikonfirmasi apakah terdapat komorbiditas dengan penyakit kronis lain. Karena beberapa kasus yang ditanyakan ke kami adalah pasien-pasien dengan kehamilan ternyata NLR tinggi. Loh, diperiksakan rapid test dan swab kok bisa negatif? Saya berkata NLR itu memang tidak spesifik, tidak khas pada pasien-pasien dengan COVID-19 seperti itu. Jadi ini ada penelitian yang sudah disampaikan oleh senior kami tadi, Dr. Nini. Jadi pada pasien yang mengalami perburukan, dia akan mengalami peningkatan daripada ANC. Kemudian untuk ALC sendiri, untuk pasien yang mengalami perburukan juga akan mengalami limfopeni. Kemudian ini ada satu penelitian yang dilakukan memang di tetangga kita di Singapura. Ini sebesar 69% pasien COVID-19 pada hapusan darah tepi akan menunjukkan gambaran dari limfosit atipikal dalam hal ini yaitu limfoplasmasitoid atau limfoplasma biru. Jadi lebih baik kita mengkombinasi juga dengan hapusan darah tepi. Sebagai respon imun, ini sudah disampaikan Dr. Nini tadi, saya tidak akan menyinggung kembali. Jadi, saya lewati peran HFLC pada COVID-19. HFLC ini akan dapat menunjukkan ekspresi dari limfosit B pada pasien dengan COVID-19
yang mengalami perbaikan kondisi ini akan menunjukkan peningkatan HFLC. Hal ini juga berpotensi menunjukkan peningkatan respon imun humoral pada pasien-pasien tersebut. Kemudian pada pasien COVID-19 dengan perburukan kondisi akan menunjukkan penurunan HFLC. Hal ini juga akan berpotensi menunjukkan penurunan respon imun humoral pada pasien tersebut. Untuk HFL sendiri, ini tidak akan terpengaruh oleh inflamasi yang disebabkan oleh komorbiditas dengan penyakit lain. Tetapi memang dia akan meningkat pada pasien-pasien dengan infeksi virus. Ini ada beberapa penelitian. Pada pasien-pasien dengan COVID-19 ternyata mengalami perubahan morfologi. Jadi morfologi yang pertama kali pada pasien yang ketika masuk, dia akan kita temukan pada hapusan, yaitu terjadi vakuolisasi sitoplasma pada neutrofil. Sementara untuk beberapa hari kemudian, dia akan berubah menjadi aktivasi limfosit, dia akan berubah menjadi limfosit plasma biru atau limfosit atipikal, seperti itu. Ini para sejawat bisa melihat dari penelitian ini, nanti bisa di-download. Nah, ini beberapa waktu lalu kami dikonsuli oleh beberapa teman sejawat. Pasien ini saya disuruh menentukan apakah pasien ini, waktu ini pasien ini hamil, para sejawat sekalian, pasien ini hamil, kemudian saya disuruh menentukan apakah pasien ini langsung kita bisa diagnosa bahwa ini COVID-19, kemudian kami sampaikan bahwasannya pada pasien ini memang terjadi neutrofilia, kemudian limfopenia, terjadi monositosis, tetapi juga setelah dihitung NLR memang di atas 3,13, tetapi harus diingat lagi bahwa NLR ini juga akan meningkat pada beberapa kondisi seperti pada keganasan hematologi. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu, Dr. Agus Kosasi menyampaikan kepada kami bahwa untuk Darmais itu mengambil nilai NLR sebesar 6%, seperti itu. Sebagai ringkasan, NLR ini dapat digunakan untuk melihat prognosis perburukan atau perbaikan pasien pada COVID-19, namun inflamasi oleh komorbiditas dengan penyakit lain dapat meningkatkan baseline dari NLR. HFLS sendiri ini berpotensi digunakan juga untuk melihat prognosis perburukan atau perbaikan pada pasien COVID-19. Ini tidak terpengaruh oleh inflamasi dari komorbiditas dengan penyakit lain sehingga dapat lebih mencerminkan perjalanan penyakit. Nah, pada kesempatan kali ini, saya beberapa waktu lalu membaca bahwasannya untuk SISMEC sendiri ini mengeluarkan parameter, tapi masih belum di-launching. Ini teman-teman bisa memakai pada alat-alat hematologi SISMEC yang ada, yaitu dia bisa mengeluarkan secreting dari neutralizing antibody-nya, seperti itu. Tapi ini masih akan jadi wacana berikutnya. Kemudian untuk yang ketiga, kita harus menggunakan parameter hematologi secara optimal. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih, Dr. Teguh. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Budiono, atas presentasinya. Dan tadi disampaikan tiga contoh kasus yang kemudian mengalami perburukan, bahkan meninggal. Kemudian juga ada tiga contoh kasus yang kemudian mengalami perbaikan. Jadi cukup fair ya. Meskipun mungkin dari sisi jumlah tentu harus menjadi lebih, kita perlu lebih belajar lebih banyak lagi. Tapi dari satu hal tadi tentang HFLC, sepertinya terlihat bahwa akan lebih fungsional apabila kita melihat nilai HFLC secara serial. Tidak mungkin kita hanya melihat pada satu titik, tapi kita harus melihat tren atau beberapa kali pemeriksaan secara serial. Itu saya kira ya, Dr. Budiono dan teman sejawat, para senior sekalian. Tadi dua presentasi dilakukan dengan background hasil laboratorium. Nah, saatnya sesi yang ketiga ini adalah dari teman sejawat kita, dari klinisi. Bagaimana nanti penerapan ataupun implementasi data-data hematologi pada tata laksana pasien COVID. Sesinya akan disampaikan sekali lagi oleh Dr. Bakti Ali Sahbana, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis infeksi, PhD. Beliau sekarang bekerja di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Saya kira beliau sudah cukup banyak berpengalaman dalam hal ini. Ya. Saya kira untuk sesi ketiga kami persilakan kepada Dr. Fati. Silakan, Dokter.
Ya, selamat selamat sore semuanya. Apa suara saya bisa terdengar, Dok? Cukup dengar. Bagus, Dok. Silakan, Dok. Oke, terima kasih. Ya, pertama-tama tentunya saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah menyampaikan. Sebentar, ini kok nggak bisa. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk turut urun rembuk ya dan curhat dalam masalah COVID-19. Terus terang, topik ini adalah topik yang juga kami tertarik karena kami juga melihat bagaimana caranya kita mendiagnosis COVID sebelum adanya PCR maupun rapid test positif itu. Jadi tugas saya adalah mungkin memberikan sedikit pengalaman dari sisi klinis. Jadi kenapa COVID ini demikian masalah ya dalam diagnostiknya? Pertama mungkin kita harus ingat dulu bahwa COVID ini banyak yang berat, tetapi lebih banyak lagi pasien-pasien yang tidak berat atau ringan, bahkan ada yang tanpa gejala. Dan bahkan yang tanpa gejala dan ringan itu mencapai 81%, dan yang ringan sedang itu 14%, dan yang berat sekali itu adalah 5%. Jadi kita harus tahu, dan masalahnya adalah semuanya menular. Jadi kita harus mendiagnosis COVID pada sebagian besar dari pasien-pasien ini. Pada pasien yang sudah sesak mungkin kita sudah punya clue symptoms, tapi pada pasien yang belum bergejala atau gejala sangat ringan, di situ tempat di mana kita akan kesulitan. Gejala daripada COVID itu muncul dalam 14 hari pertama. Karena itu sering disebut bahwa kita harus isolasi mandiri selama 14 hari. Tetapi pada kondisi umumnya, itu gejala timbul pada hari keempat atau hari kelima setelah exposure, setelah paparan. Dan mediannya adalah 4 hari dalam satu penelitian oleh Guan yang mengobserve 1.000 pasien lebih. Dan pada penelitian yang lebih luas lagi, ternyata 2,5% itu akan bergejala dalam 2 hari dan hampir 100% pasien akan bergejala dalam 11 hari dengan median kira-kira 5 hari. Hal-hal ini penting untuk kita ketahui karena kita perlu tahu kapan kita harus melakukan pemeriksaan dan apa yang akan kita pakai. Problem dari diagnosis COVID berbeda dengan pneumonia dan TB. Pada pneumonia bakterial atau TB, itu paparannya relatif lebih rendah. Kalau seseorang sakit TB, kita tidak terlalu takut untuk berhadapan dengan dia walaupun kita hanya pakai masker biasa gitu ya. Bahkan zaman dulu pada saat kita masih residen belum terbiasa ada ruang isolasi, kita biasa berhadapan dengan pasien TB dan tingkat penularannya tidak sehebat COVID. Dan kedua adalah penyakit ini berjalan dalam waktu yang cukup lambat lah dibandingkan COVID. Sehingga kita melakukan diagnostik proses itu dimulai pada saat gejala sudah mulai. Jadi kita sudah punya clue bahwa pasien ini adalah kelompok pasien yang demam disertai sesak nafas. Jadi kita pemikiran kita adalah ini mungkin suatu pneumonia atau mungkin suatu TB atau suatu asma atau dekom dan sebagainya. Tetapi COVID ini berbeda. Di mana COVID ini harus segera kita diagnosis, bahkan kalau bisa sedini mungkin sebelum gejala jadi berat. Karena dalam COVID kita perlu mengisolasi pasien dan kita perlu mencegah transmisi kepada orang lain. Disitulah problemnya. Jadi mungkin di sini kita berharap banyak pada pemeriksaan hematologi. Kita berharap pada pemeriksaan hematologi karena kita tahu bahwa diagnosis daripada COVID ini problematik. Satu, pertama adalah tes swab dengan real-time PCR. Itu masalahnya butuh laboratorium yang bagus dan nyatanya di Bandung kita butuh sampai 2-7 hari sampai mendapatkan hasil. Dalam hari-hari itu tentunya pasien bisa tidak yakin atau masih dirawat di ruangan biasa dan menularkan tenaga kesehatan atau menularkan ke pasien lain. Kedua, rapid antigen detection yang kita harapkan seperti influenza itu belum ada. Saat ini belum ada rapid antigen detection yang sudah cukup baik dan disetujui untuk disebarkan.
serologi itu baru mulai bisa tampak setelah hari ke-7. Dan sensitivitas akan jauh lebih baik setelah hari ke-10. Jadi tidak banyak membantu dalam mendeteksi kasus yang gini. Foto ronsen adalah hal yang sangat penting. Tetapi sayangnya pada toraks foto itu pneumonia COVID tidak terlalu kelihatan jelas. Seperti kita lihat foto di sebelah kanan ini adalah pasien yang akan menjadi berat dan ternyata pada paru-paru hanya kelihatan seperti suatu pneumonia yang ringan saja. Tapi kemudian CT scan. CT scan itu kita berharap, sangat banyak berharap ya, tetapi kita tahu bahwa di Indonesia tidak sebaik di Cina, susah sekali pasien mendapatkan CT scan, apalagi di rumah sakit kabupaten. Belum kita sebut masalah puskesmas ya, kita berharapan diagnostik kita bisa dimanfaatkan sampai level puskesmas. Kita jangan lupa satu teknik yaitu USG torax. USG torax ini juga dipakai dalam diagnosis TB, tapi dalam COVID dan edema paru itu bisa dipakai dan sayangnya kita belum banyak menggunakan ini karena mungkin harganya juga masih mahal dan harus dimiliki oleh pribadi kayaknya. Jadi pada minggu pertama kita hanya bisa bergantung pada teman-teman patlin yaitu blood count dan kemudian biomarker yaitu CRP dan PCT ya. Tentunya history of contact itu sangat penting. Lalu symptoms yang penting demam dan batuk, lalu foto ronsen juga sangat penting. Jadi ini adalah sebenarnya adalah minimum yang kita punya dan saat ini mungkin lebih visible di Indonesia. Patofisiologi dari COVID saya rasa saya sudah tidak usah mengulang lagi. Prinsipnya adalah interleukin yang tinggi, interferon gamma yang ditekan oleh virus, virus yang membanyak, cytokine storm lalu merusak paru-paru. Di samping itu paru-parunya sendiri juga rusak oleh virusnya itu sendiri. Ini kita sebut sebagai imbalance immune system. Tetapi mungkin berbeda dengan cytokine storm pada dengue, di mana pada COVID ini imun imbalance itu terjadi pada level lokal, yaitu di paru-paru. Karena paru-paru itu bisa sangat hebat kena. Padahal pasiennya masih sadar dan masih bisa bicara, padahal saturasi oksigennya sudah 70 atau 60 gitu kadang-kadang. Jadi kita kadang-kadang bingung melihat pasien ini, berbeda dengan pasien pneumonia yang biasanya pada saturasi oksigen sudah 70 dan pasiennya sudah sepsis, pasiennya sudah nggak bisa bicara biasanya gitu. Jadi yang kita lihat mungkin ini penting pada saat kita menilai hasil hematologi count, hitung darah tepi itu adalah kondisi paling besar itu radang ada di paru-paru. Jadi sementara tidak terjadi sepsis, tidak terjadi SIRS atau Severe Inflammatory Response Syndrome pada kasus ini ya. Dan juga tidak terjadi plasma leakage yang luas kayak dengue. Jadi di situ bedanya yang mungkin sedikit banyak bisa mengerti kenapa gambaran hematologi nanti akan seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke hematologi profilnya itu sendiri. Hematologi profil itu sering dipakai oleh kami, tentunya kami di bidang infeksi menggunakan ini pertama untuk satu, kita mengindikasikan, mendiagnosis apakah ada infeksi atau ada radang, apakah infeksi dan radang ini disebabkan oleh viral atau bakterial, dan kita pakai untuk decide kapan kita menggunakan antibiotik. Lalu kedua, sebagai prognostic indication of severe disease, kayak yang tadi bisa sudah disampaikan teman-teman. Dan tentunya ini juga dipakai pada misalnya kalau kita menilai seorang dengan batuk, kapan dikasih antibiotik? Seyogianya sih harusnya, sebenarnya, itu antibiotik diberikan kalau leukositosis atau neutrofilia dengan tingkat neutrofil yang lebih tinggi dari normal atau ada NLCR yang di atas, NLR yang di atas 10. Itu adalah tanda-tanda di mana suatu infeksi bakterial dan kita perlu berikan antibiotik. Dan pada penyakit viral, seperti misalnya pada dengue dan sebagainya, kita biasanya menggunakan juga hematologi profile ini untuk menilai apakah ada secondary bacterial infection dengan perubahan dari leukopenia menjadi leukocytosis. Apakah ini bisa dipakai pada COVID? Itu pertanyaan yang kita ingin jawab bersama-sama hari ini.
Saya mengilustrasikan satu kasus, ini kasus yang ringan, COVID ringan. Seorang laki-laki, dia seorang atlet, pemain golf, dan dia menderita sakit demam, sakit kepala, lemah, batuk, dan tidak ada sesak. Pasien baru datang dari Australia, dan dia mulai sakit satu hari sesudah dia datang dari Australia. Kita bisa lihat bahwa profil daripada hematologinya itu menunjukkan hemoglobin yang normal. Kita bisa sebut normal. Karena kita dibandingkan dengan misalnya dengue, hematologinya tinggi banget, bisa sampai 15. Sedangkan kita lihat kalau seorang dengan salmonella, HB-nya bisa turun sampai 11 atau 12 pada laki-laki. Terus white blood cell count atau leukositnya itu 3.200, yang menggambarkan suatu nilai yang sedikit rendah atau mungkin rendah ya, tidak serendah dengue gitu. Dan limfosit persennya 22 dan limfosit count-nya memang rendah, ya, jadi sesuai dengan pertemuan teman-teman yang lain. Dan trombositnya memang rendah juga, sesuai dengan literatur. Dan yang jadi kalau kita melihat pola darah seperti ini, kita berpikir adalah ini suatu viral infection. Dan memang pasien ini differential diagnosisnya adalah dengue waktu masuk ke dalam emergency. Tetapi yang jadi kalau kita lihat hasil darah ini, sulit sekali kita membedakan apa ini suatu COVID, apakah dengue. Tapi kebetulan, mungkin ada satu clue bahwa itu HB-nya masih normal. Tapi kebetulan CRP diperiksa ya, kami minta CRP memang. Dan CRP 120 itu cukup unik. Karena pasien dengue tidak mungkin CRP-nya sedikit sedemikian tinggi. Pada pemeriksaan hari ke-9 sakit, itu HB-nya masih tetap, leukositnya sedikit meningkat, dan limfosit count-nya sudah meningkat. Dan ini situasinya membaik sesuai dengan kondisi pasien. Berarti dia hanya demam sampai hari ke-9. Lalu kemudian dia membaik dan dia bisa rawat jalan di minggu kedua. Hanya menunggu PCR menjadi negatif. Jadi kedua kita lihat pasien wanita 59 tahun dengan batuk 5 hari sebelum dimasuk rumah sakit. Dia tidak punya riwayat kontak yang jelas, dia riwayat perjalanan ke Jakarta, dan dia punya comorbidity, sakit hypertension. Lalu O2 saturasi turun 70% pada hari kelima dalam perawatan. Awalnya kita mempunyai fototorak seperti ini yang kita lihat dalam gambar ini, yang kelihatannya ringan saja. Dengan fototorak kayak gitu, kita nggak berpikir bahwa orang bakal sesak. Tapi nyatanya dia sesak. Pada pemeriksaan profil darah, kita bisa lihat bahwa HB-nya juga normal. Ya. Leukositnya 6.500, normal. Neutrofil 66, limfosit kalau persen masih normal. Limfosit count juga masih normal. Trombositnya juga normal. Semuanya normal, tapi kita bisa melihat bahwa ini mungkin bukan suatu bakterial pneumonia, karena bakterial pneumonia harusnya neutrofilnya tinggi sekali. Gitu. Dan leukositosis, tapi ini tidak. CRP saat itu sudah kita periksa juga dan nilainya 10, masih belum terlalu menunjukkan sesuatu yang itu ya. Jadi sesuatu yang convincing untuk suatu COVID. Waktu datang pasien ini kita belum terlalu pengalaman dengan COVID, jadi CRP seperti itu kita berpikir bahwa oh ini suatu radang bakterial yang masih sangat ringan gitu, sehingga belum terlalu tinggi. Tapi ternyata pada saat kita periksa CT scan, karena dia sesaknya kayaknya tidak sesuai, kita periksa CT scan dan ternyata CT scan ada gambaran ground glass appearance dan berat di dua lapangan paru. Pasien ini kemudian kami rawat dan demamnya naik turun, tidak pernah mencapai 39, sesak makin berat dan hari ke-7 masuk ke dalam ventilator. Ya, itu kira-kira dua kasus itu. Dan sekarang pertanyaannya, apakah hematologi dapat menentukan severity daripada pasien? Mungkin terkait dengan pembicara yang lalu, di sini kita bisa lihat bahwa dua grafik ini, yang biru dan yang merah, menunjukkan leukosit, total leukosit count sama absolute lymphocyte count. Kita bisa lihat bahwa absolute lymphocyte count itu turun, seperti dengan kasus-kasus yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Jadi kita bisa lihat jelas bahwa perburukan dari pasien ini ditunjukkan dengan limfosit count yang semakin rendah. Di dalam tabel kita bisa melihat bahwa
limfosit itu turun dari 1600, kemudian 1320, kemudian 589, 513, dan seterusnya. Pada hari ke-16, pasien mengalami perburukan. Kita bisa lihat bahwa leukosit mulai meningkat dari hari ke-14 sampai hari ke-16. Sorry, hari ke-14 sampai 16, dari 10.000 sampai 16.000. Itu menunjukkan adanya infeksi bakterial, secondary bacterial infection. Jadi profil darah ini sangat penting dalam pengelolaan pasien, sehingga kita dalam protokol kita selalu mengulang setiap seminggu 2 kali paling sedikit, atau kalau ada demam kita langsung ulang. Absolute lymphocyte count juga menunjukkan penurunan, tetapi pada tanggal 16 saya tidak tahu kenapa menjadi tinggi seperti itu, tapi ini data yang keluar. Sedikit meningkat di atas normal, dan CRP kita bisa melihat meningkat jauh lebih cepat daripada peningkatan leukosit. Ini adalah sesuatu hal yang khas pada COVID. Dan kalau menurut saya CRP. Halo, Dokter. Dokter Bakti, apakah bisa mendengar suara kami? Oke, halo, bisa. Kembali. Silakan, Dok. Apakah masih kelihatan screen-nya, Pak? Screen-nya tidak kelihatan, Dokter. Apakah screen-nya masih ada di dalam layar? Sementara tidak kelihatan, Dokter. Oh, saya share screen lagi, Dok. Bisa di ya, share screen lagi, Dok. Ya. Oke, maaf, saya lanjut lagi. Jadi, dan pasien ini masih dalam ventilator sampai akhirnya hari ke-35 baru bisa lepas. Dan kita bisa lihat bahwa fototoraksnya demikian buruk, walaupun sudah lama masih buruk, dan kita melihat banyak terjadi fibrosis pada paru-paru. Bentar, ini masih macet komputer. Ya. Maaf, Dokter, suaranya kembali tidak terdengar, Dok. Mungkin. Ya, halo, kedengaran suaranya? Dekatkan, Dok, mohon maaf. Ya. Mikrofonnya lebih didekatkan, Dok. Ya, oke. Okay. Saya pakai mikrofonnya lebih dekat. Suaranya jelas, Pak? Sekarang jelas, Dok. Ya. Okay, jadi untuk menentukan berat ringan penyakit, sepertinya sama seperti pembicara yang lalu, bahwa dan beberapa penelitian yang sudah disampaikan, kita lihat bahwa perbedaan antara mild case dengan ICU case itu jelas pada absolute lymphocyte count dan terutama pada absolute lymphocyte count. Dan ini juga pada penelitian yang dari Cina yang berbicara tentang early warning score, itu juga tampak beberapa parameter yang bisa menilai prediksi berat adalah CT scan terutama, lalu kemudian NLR dan total lymphocyte count, dan juga C-reactive protein. Oke, jadi secara summary untuk ini, hematology profile bisa mengindikasikan progresif daripada penyakitnya kepada penyakit kondisi yang berat, tidak dengan hemoglobin, karena hemoglobin relatif stabil, tidak seperti pasien sepsis pada umumnya, tapi pada limfosit count yang menurun. Dan NLR meningkat sehubungan dengan limfosit yang menurun, tetapi juga sehubungan dengan bacterial secondary infection. Lalu pada pasien ini juga kita bisa melihat bahwa ada secondary bacterial infection dengan leukosit yang meningkat dan increase neutrophil count. Nah, kemudian pertanyaan kedua justru saya mundur, yaitu apakah hematology profile dapat menentukan COVID infection dibandingkan dengan infeksi-infeksi lain? Ini adalah pertanyaan diagnostik. Tadi adalah pertanyaan prognostik. Di sini kita melihat kelemahan daripada penelitian early warning score yang dilakukan oleh Chong Ying Song itu adalah
kalau dia melakukan diagnostik, mestinya kontrol grupnya adalah bukan COVID. Seperti misalnya pasien dengan pneumonia atau pasien dengan tekomkordis dan sebagainya. Baru kita mempunyai kontrol grup yang jelas. Tapi di sini menggunakan kontrol non-COVID yang mungkin probable sebagian jadi COVID juga sebenarnya. Dengan data ini, Bapak Chong ini membuat early warning score ini. Dan ini early warning score ini sangat terkenal sehingga kita juga pakai. Tetapi saya melihat ada beberapa problem, yaitu satu adalah CT scan kita nggak punya. Jadi susah sekali memakai dan chest X-ray tidak sesensitif CT scan. Kedua adalah NLR I5,8 ini juga saya pikir problematik sesuai dengan tadi dari Dr. Budiono bahwa NLR ini sangat bervariasi tergantung dari seberapa rendah limfosit dan seberapa terjadinya komplikasi dari secondary bacterial infection. Teman-teman dari PDS Patlin juga sudah membuat alur screening untuk ini dan saya pikir bagus sekali alur ini di mana kita mengedepankan darah lengkap atau CBC dan kimia klinik di sini CRP dan juga radiologi. Hanya mungkin yang perlu kita diskusikan dalam sesi ini adalah NLR apakah 3,13 itu baik dan CRP apakah bisa dipakai dan apakah tidak perlu biomarker lain seperti PCT. Nah, untuk membuktikan ini saya coba mensandingkan data COVID dengan penelitian kami yang 7 menit lagi. Terima kasih. Saya cepat sedikit. Ya udah, prinsipnya adalah kami punya penelitian yang hematologi profile dari pasien-pasien dengan Salmonella, Lepto, Murine typhus, bacterial infection, dengue, chikungunya, malaria. Cosmopolitan bacterial itu adalah pasien dengan sepsis, pneumonia, dan urinary tract infection. Dan jumlahnya kita bisa lihat di sebelah kanan dan kita sandingkan data COVID dengan pasien-pasien ini untuk melihat diagnostik apakah kita bisa membedakan. Dengan secara hemoglobin, kita bisa lihat bahwa hemoglobin pada COVID itu yang paling kanan itu kira-kira sama dengan dengue dan chikungunya. Dengue tentunya bisa lebih tinggi karena mereka ada hemokonsentrasi. Tapi dibandingkan dengan bacterial infection, kalau kita ingin membedakannya, maka Hb pada bacterial infection, Salmonella, Lepto, Murine typhus, dan bacterial itu Hb-nya lebih rendah secara signifikan. Signifikansi belum kita hitung di sini, tetapi saya melihat bahwa perbedaannya cukup besar. Ya. Terus kedua mengenai platelet count. Platelet count memang menurun pada COVID, tetapi hati-hati platelet count juga menurun pada Salmonella, Lepto, Murine typhus, dan juga tentunya dengue yang platelet count itu jauh paling rendah. Saya rasa kalau kita ingin membedakan antara dengue versus COVID, kita lihat platelet count dan kita observasi tiap hari. Kalau dengue pasti drop-nya jauh lebih cepat. Kalau Hb mungkin bisa membedakan untuk dengan bakterial. Terus white blood cell dan absolute lymphocyte count. White blood cell kita melihat bahwa COVID ini relatif normal white blood cell-nya. Hanya sedikit sekali yang di atas 10.000 ya. Jadi kita bisa melihat kalau dibandingkan dengan Murine typhus itu kira-kira mirip ya. Kalau kita bandingkan dengan typhoid jauh lebih rendah, leukopenia. Pada dengue jauh lebih rendah, leukopenia. Jadi ini mirip dengan chikungunya dan rickettsia. Sedangkan bacterial infection itu jauh lebih tinggi. Di sini kita selalu sebut kalau di atas 10.000 ini bacterial infection. Terus absolute lymphocyte count. Absolute lymphocyte count memang rendah pada COVID, ada yang rendah tetapi tidak semuanya rendah. Ada beberapa kasus COVID yang sangat rendah, tetapi yang lebih rendah daripada kasus COVID adalah dengue sebenarnya, absolute lymphocyte count-nya jauh lebih rendah. Jadi kalau kita ingin membedakan dengan dengue, absolute lymphocyte count mungkin tidak terlalu baik. Ya. Mungkin untuk membedakan dengan bakterial masih lumayan. Terus dengan NLR. NLR ini sebelum ada COVID, kita pakai NLR ini untuk membuktikan bahwa dia ada bacterial infection. Kalau di atas 10, maka kita sebut ini bacterial infection dan kita kasih antibiotik. Tetapi kita bisa melihat bahwa NLR COVID ini kira-kira mirip juga dengan Murine typhus. Kita kira mirip juga dengan salmonellosis. Jadi apakah kita masih perlu menggunakan NLR ini untuk mendiferensiasi dengan antara ini? Sepertinya agak sulit untuk dipakai. Lalu kemudian
ada CRP dan PCT. Ini kalau melihat dari hasil hematologi, kita akan tetap butuh bantuan CRP dan PCT kalau menurut saya. Karena hematologi ada pola yang kita bisa lihat, tetapi CRP jauh lebih dramatis membedakan antara COVID dengan non-COVID. Contohnya pada COVID, itu kita bisa lihat bahwa hematologi parameternya mirip sekali seperti viral infection. Tetapi kalau kita lihat CRP-nya, dia mirip seperti bacterial infection. Karena dia cepat sekali CRP-nya naik di atas 10. Jadi kami setuju memasukkan CRP di atas 10 sebagai parameter yang baik. Kalau kita ingin membedakan antara viral infection, apakah ini dengue, chikungunya, ataukah COVID, saya pikir kita bisa pakai procalcitonin. Procalcitonin secara dramatis membedakan antara dengue dengan chikungunya dengan COVID, di mana PCT pada COVID itu semuanya rendah. Dan juga PCT bisa membedakan antara COVID yang terinfeksi bakterial dan tidak. Di mana kalau COVID sudah terinfeksi bakteri, maka dia PCT-nya akan naik, sementara sebelumnya tidak. Jadi kami usulkan selain CRP juga PCT dimasukkan. Dan harapan kami tentunya banyak paket CRP PCT saat ini yang sudah point of care dan bisa dimanfaatkan oleh rumah sakit kecil sekalipun. Jadi apakah hematologi profile bisa menyebabkan membantu COVID diagnosis? Menurut kami yes, ya kita bisa pakai, tetapi gunakanlah secara komprehensif. Jadi lihatlah hemoglobinnya, lihatlah sel darah putih, lihatlah trombosit, lihatlah limfosit count dan NLR juga dilihat kalau kita mau lihat bacterial infection juga. Dan mungkin perlu ditambah dengan CRP yang bisa membantu kita untuk mengkontras dengan viral infection dan bacterial infection. Dan kalau kita ragu tentang pola hematologi, lakukanlah pengulangan. Karena kalau dengan data kinetik, kita bisa dapat informasi yang jauh lebih lengkap. Tetapi kita di klinis sekarang menghadapi challenges. Tadi ada beberapa pertanyaan, di grup juga sudah ada. Bagaimana kita mendetek COVID pada pasien dengan comorbidity? Problem yang kita temukan ada, paling sedikit ada 4 ini. Pertama adalah pasien dengan chronic kidney disease. Ada diabetes dengan CKD, ada cardiac decompensation. Pasien-pasien ini umumnya sudah menunjukkan lung edema dan kadang-kadang memberikan gambaran ground glass appearance. Tapi di sini pada hematologi parameter ada anemia dengan sel darah putih kadang-kadang tinggi, kadang-kadang ada infeksi sekundernya juga. Terus kedua, bacterial pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease, dan pasien letargic yang stroke dan kemungkinan aspirasi pneumonia. Ini biasanya sudah tinggi CRP dan tinggi sel darah putihnya. Dan juga pasien-pasien yang mau operasi, dan juga pasien-pasien yang kebidanan, yang juga leukositnya sedikit lebih tinggi. Ini adalah tantangan-tantangan yang kita mau minta bantuan dari teman-teman Patrin juga gitu. Tadi juga disampaikan Dr. Budianto, apakah bisa kita menggunakan blood smear? Jadi saya sendiri tidak pengalaman dalam blood smear, tapi menarik sekali ada 72% COVID patient itu yang blood smear-nya menunjukkan limfosit plasma biru atau limfosit atipik gitu. Ini mungkin bisa menjadi PR kita bersama ke depannya pada pasien-pasien yang sulit. Kita lakukan ini, dan tentunya jangan lupa juga pada pasien-pasien kontrolnya seperti yang sepsis dan sebagainya juga kita lakukan juga untuk sebagai pembanding. Ya, ini adalah akhir dari slide saya. Saya rasa terima kasih sekali lagi pada panitia dan terima kasih kepada tim pengelola infeksi emerging RS Hasan Sadikin dan tim COVID Ores Boromius di mana saya berpartisipasi di sana dan mendapatkan semua informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bakti atas presentasinya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sekalian yang dengan PDS Patklin. Tadi Dr. Bakti secara singkat mungkin bisa sudah menyampaikan bahwa parameter-parameter hematologi ternyata sangat vital, dokter ya, di dalam ikut menyumbang kepada teman-teman klinisi dalam melakukan tata laksana pasien COVID-19 ini. Bisa untuk sebagai digunakan pada tahap awal sebelum
hasil-hasil lab yang sifatnya definitif kemudian sudah muncul atau sudah jadi, kemudian juga dapat mengeksklusi beberapa kondisi lain, misalnya bacterial infection, serta juga dapat juga diterapkan dalam melihat tingkat severity atau keparahan, serta mungkin juga bisa melakukan mengidentifikasi adanya kemungkinan komorbiditas dengan penyakit-penyakit lain yang tentunya akan lebih meningkatkan risiko atau perbedaan atau mengkhususkan terapi atau tata laksana pasien COVID-19 ini. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Bakti dan Bapak-Ibu, teman sahabat sekalian. Kita sebenarnya waktunya juga tinggal hanya 2 menit, tetapi rasanya fair ya kalau tidak ada sedikit pertanyaan ya. Saya mohon izin pada panitia, mungkin kita sedikit waktunya melonjak sedikit sajalah. Sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk di Q&A, dan sebagian sudah dijawab juga oleh para pembicara. Dokter Nini, Dokter Budi juga sudah memberikan cukup banyak penjelasan. Tetapi mungkin beberapa perlu disampaikan juga, karena mungkin tidak semuanya sudah mencermati Q&A fitur ini. Yang pertama mungkin pertanyaan kepada Dokter Nini. Dokter Nini, halo, masih di sana ya Dokter Nini ya? Iya. Jadi ya, khususnya tentang mekanisme ini, tadi ada beberapa pertanyaan Dokter Nini yang menyinggung sepertinya. Jadi tentang mekanisme katakanlah trombositopeni atau mungkin limfopeni, kaitannya dengan adanya, apakah ini lebih karena infeksi virus langsung ke sel atau ke bone marrow, ataukah ada reaksi silang yaitu di perifer, dan mungkin mohon penjelasan sedikit tentang ini, dan mungkin juga tentang sedikit tentang apakah mungkin di beberapa usia yang berbeda, Dokter Nini, mungkin maksudnya ada dewasa, mungkin anak-anak, mungkin bayi, atau yang lainnya. Monggo Dokter Nini. Baik, terima kasih Dokter Teguh. Jadi memang dari laporan-laporan yang ada mengenai mekanisme patogenesis, patofisiologi, itu beberapa laporan selalu hanya mengatakan bahwa mekanisme ini merupakan mekanisme yang hypothetical, sebetulnya unknown, sebetulnya unclear, tetapi mereka berusaha menjelaskannya berdasarkan pengalaman terhadap infeksi SARS-CoV. Jadi berdasarkan hal itu. Jadi tadi juga di Q&A saya sudah jelaskan juga pada semua yang bertanya. Jadi memang mekanisme itu lebih pada destruksi karena menginfeksi langsung ya. Jadi tadi salah satunya juga menanyakan pada limfosit bagaimana mekanisme terjadinya limfopenia. Jadi memang dikatakan termasuk ada laporan yang mengatakan bahwa S2 reseptor juga dimiliki oleh beberapa sel lain, termasuk di antaranya adalah limfosit ini. Jadi artinya bisa menginfeksi langsung ke dalam sel limfositnya. Dan kita mesti ingat juga bahwa mekanisme masuk ke dalam sel bukan hanya melalui reseptor ACE, tapi bisa juga endositosis. Jadi memang bisa dari situ. Kemudian terkait dengan apakah ada perbedaan pada berbagai umur, berbagai usia. Tadi di beberapa laporan memang tidak dibedakan apakah pada anak, pada dewasa, atau pada orang tua. Jadi memang laporannya rata-rata melihat pasien COVID secara keseluruhan. Tetapi juga diingat bahwa salah satu faktor yang dianggap beresiko memperburuk keadaan atau menyebabkan kondisinya menjadi jatuh ke dalam kondisi sifir adalah usia. Ya. Jadi usia yang lebih tinggi, biasanya di atas 60, itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menjadi lebih buruk. Mungkin itu sementara, Dokter Teguh. Ya, baik Dokter Nini, terima kasih atas penjelasannya. Untuk Dokter Budi, tadi juga cukup, sebagian sudah terjawab juga ya Dokter Budi, jadi kaitannya dengan HFLC mungkin ya lebih fokus ke sana, jadi apakah memang ada cut-off tertentu, apakah ini bisa muncul pada hanya seri tertentu dari alat, ataukah mungkin karena nanti melihat pertanyaan juga apakah di daerah kami bisa menghitung seperti ini, begitu pertanyaannya, dan juga mungkin apakah ada sekali lagi apakah ada cut-off-nya ataukah kita harus melihat secara serial. Itu Dr. Budi, mungkin mohon dijelaskan sedikit untuk ya, terima kasih Dr. Teguh. Jadi sebetulnya penelitian kami, Dok, jadi sebetulnya harus setiap tempat itu harus meneliti masing-masing ya, Dok ya, sesuai dengan demografi masing-masing tempat. Jadi untuk kami sendiri di daerah Waru Sidoarjo itu kami meneliti
yang normal untuk HFLC sendiri itu antara 0,0 sampai 1,4%, dok. Pada waktu itu kami penelitian pada pasien denggi. Kemudian untuk pasien COVID-19 sendiri ini ternyata memang kita tidak temukan peningkatan, dok, untuk awal-awal dari infeksi viral ini. Tetapi seiring dengan perbaikan, dia akan lebih menunjukkan terjadi peningkatan pada HFLC. Jadi kalau pada pasien dengan COVID-19 ternyata HFLC ini tinggi, dok, maka kita bisa memperkirakan bahwa imun tubuh pasien ini tuh baik, dok, seperti itu. Karena secreting neutralizing antibody dari limfosit B-nya dia tinggi, seperti itu, dokter Teguh. Tapi untuk cut-off sendiri, ini yang kami masih dalam penelitian, dok. Kami ingin membedakan sebetulnya cut-off, ada beberapa pertanyaan dari klinisi, sebetulnya ini bisa peluang untuk membedakan pasien ini denggi atau pasien ini dari COVID, kita bisa melihat sebetulnya dari gambaran dari AFLC tersebut. Terima kasih, dok. Cuman masih penelitian, dokter. Mohon maaf. Baik, ya. Baik. Sangat, dokter Budi. Saya kira ini juga semangat untuk kita bersama semuanya, saya kira ya, untuk kita berperan dalam bidang ini, khususnya dalam bidang hematologi di penanganan COVID-19 ini. Terakhir kepada Dr. Bakti, tadi Dr. Bakti terima kasih tadi menyampaikan beberapa hal-hal yang sudah dimanfaatkan ya, atau diimplementasikan dari nilai-nilai atau hasil-hasil lab yang tentu ini menjadi peserta teman-teman dari patologi klinik, dan juga tentang alur tadi, dok, terima kasih sekali penghargaannya atas alur yang juga disiapkan atau diusulkan oleh teman-teman dari PDS Patklin, dok, terima kasih apresiasinya, saya kira ya. Satu hal, Dr. Bakti, jadi khususnya pada saat Pak Dr. Bakti melihat atau melakukan tata laksana pasien COVID-19 terkait dengan severity, sejauh mana kemudian, tadi mungkin sudah singgung, tapi saya ingin lebih dijelaskan lagi, dok. Sejauh mana parameter lab itu dilihat dan seberapa sering, dok? Apakah ada batasan waktu, tadi sudah dua kali mungkin ya, tapi apakah ini berlaku keseluruhan ataukah mungkin juga melihat perkembangan atau perburukan dari kasus yang dihadapi, dan juga sejauh mana kemudian melihat dari istilahnya berarti adalah kinetic picture atau mungkin serialnya, begitu ya, dokter? Mungkin mohon penjelasan lebih detail, dokter. Terima kasih, dokter. Monggo dokter Bakti disilakan. Terima kasih, dokter Teguh. Ya, tentang seberapa sering dan itu tergantung dari pasien, tapi kita lihat pasien COVID ini umumnya kalau perburukan itu terjadi di paru-paru. Jadi perburukan dari sisi fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi sepsis itu tidak terjadi kalau dia tidak ada infeksi sekunder. Jadi biasanya kita periksa hematologi profil ini adalah kalau mau melihat adanya infeksi sekunder atau tidak, dan melihat progresivitas dari COVID-nya sendiri. Dan progresivitas dari COVID tidak secepat dengue, di mana dengue kita perlu periksa tiap hari. Tapi pada COVID ini saya pikir 3 hari sekali juga cukup untuk menilai COVID-nya atau menilai infeksi sekunder. Lalu tadi untuk kinetik, itu kinetik tentunya kalau kita mau mendiagnosis. Seperti kita berhadapan dengan pasien dengan Hb-nya 15, misalnya los leukositnya 3.000-4.000, lalu trombositnya misalnya 130.000. Kita bingung ini COVID atau dengue. Ya bagusnya kita periksa hari berikutnya, besoknya juga. Sebab kalau dengue harusnya trombositnya turun jadi 90.000-80.000 gitu. Gitu, dok, kira-kira. Ya, baik, dokter Bakti, saya kira cukup jelas. Dan karena waktu, jadi dari secara umum, tadi dari masing-masing presentasi telah kami sampaikan sedikit ringkasannya. Tetapi kalau secara umum ya memang aspek hematologi menjadi aspek yang tidak mungkin ditinggalkan, ya dokter Bakti, saya kira dari aspek pelaksanaan COVID-19 sangat bermanfaat sekali, dan poin yang bisa kita bantukan juga kepada teman-teman klinisi dalam tata laksana COVID-19 ini. Ini saya kira masih akan banyak fakta-fakta yang akan berkembang, saya kira ya, dari apa yang sudah kita lihat hari ini, khususnya di bidang hematologi. Baik. Saya kira sebagai penutup saja bahwa pada para peserta jangan lupa nanti mohon peserta untuk mengisi feedback form yang linknya akan ditampilkan di layar, dan nanti akan dari dasar ini kemudian peserta akan mendapatkan sertifikat
yang itu akan dikirimkan kepada alamat email yang tercantum dan dalam waktu kurang lebih 2 minggu ke depan. Kemudian tadi juga ada pertanyaan tentang materi. Jadi materi ini nanti akan bisa di-download di website PDS Patklin. Dan ini free, saya yakin free. Jadi materi sebenarnya akan bisa di-download di website PDS Patklin dalam waktu 1 minggu dari hari ini. Mudah-mudahan lebih cepat dari waktu 1 minggu, saya kira. Ya. Ini feedback form yang mohon nanti bisa diisikan. Kami kalau boleh izin, saya pribadi menyampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam membawakan diskusi sore hari ini. Serta juga dari PDS Patklin dan juga dari PT Sinep menyampaikan terima kasih khususnya kepada 3 orang pembicara, Dr. Nini, Dr. Budiono, Dr. Pasti. Sekali lagi terima kasih. Apa yang telah disampaikan bukan main, sangat menambah wawasan kita bersama dan mudah-mudahan kita selalu sehat, salam sehat, sampai ketemu di sesi yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Teguh. Terima kasih, Dr. Teguh, dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.